Salam sejahtera bagi kita bersama segenap warga jemaat GPIB Ebenezer Gianyar yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat hari Minggu, salam sehat untuk kita bersama. Kekasih-kekasih Tuhan, kita akan membaca bagian firman Tuhan pagi hari ini serta merenungkannya bersama-sama dalam keluarga kita masing-masing. Dan mari kita persiapkan bacaan Alkitab kita dari Perjanjian Lama, Imamat pasal yang pertama, ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Kitab Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Jika kita sudah menemukan bagian bacaan ini, mari kita satukan hati pikiran kita untuk berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan yang baik, pagi ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kekuatan Roh Kudus bagi kami untuk menerangkan sehingga kami dapat memahami kebenaran firman Tuhan serta melakukannya di tengah-tengah kehidupan beriman kami hari lepas hari. Tuhan bersabdalah bagi kami, kami siap mendengarkan suara-Mu. Amin. Imamat pasal 1 ayat 1 sampai ayat 9 menyatakan kepada kita, Tuhan memanggil Musa dan berfirman kepadanya dari dalam kemah pertemuan, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila seseorang di antaramu hendak mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, haruslah persembahanmu yang kamu persembahkan itu dari ternak, yakni dari lembu sapi atau dari kambing domba. Jikalau persembahannya merupakan korban bakaran dari lembu, haruslah ia mempersembahkan seekor jantan yang tidak bercela. Ia harus membawanya ke pintu kemah pertemuan supaya Tuhan berkenan akan dia. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban bakaran itu sehingga baginya persembahan itu diperkenan untuk mengadakan pendamaian baginya. Kemudian haruslah ia menyembeli lembu itu di hadapan Tuhan dan anak-anak Harun imam-imam itu harus mempersembahkan darah lembu itu dan menyiramkannya pada sekeliling mesbah yang di depan pintu kemah pertemuan. Kemudian haruslah ia menguliti korban bakaran itu dan memotong-motongnya menurut bagian-bagian tertentu. Anak-anak imam Harun haruslah menaruh api di atas mesbah dan menyusun kayu di atas api itu. Dan mereka harus mengatur potongan-potongan korban itu dan kepala serta lemaknya di atas kayu yang sedang menyala di atas mesbah. Tetapi isi perutnya dan betisnya haruslah dibasuh dengan air dan seluruhnya itu harus dibakar oleh imam di atas mesbah sebagai korban bakaran, sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Demikianlah bacaan firman Tuhan bagi kita bersama pagi hari ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kitab Imamat ini berbicara tentang susunan atau struktur ibadah, peraturan ibadah, dan tata cara bagaimana seorang imam melayani serta mempersembahkan korban kepada Tuhan. Jika orang Israel hendak memberikan persembahan kepada Tuhan Allah, maka mereka harus memperhatikan dua hal. Dan dua hal ini dicatat di dalam ayat 3 maupun ayat 9 tentang korban bakaran ini. Yang pertama, orang yang memberikan persembahan, ia harus berkenan di hati Tuhan. Seseorang yang membawa persembahan kepada Tuhan, ia harus berkenan lebih dulu di hati Tuhan. Poin yang kedua adalah bahwa persembahan yang diberikan kepada Allah, persembahan yang dibawa kepada Allah serta dibakar menjadi korban bakaran haruslah berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi dua poin ini menjadi penting bagi saya, bagi kita bersama untuk melandasi konsep persembahan bakaran yang diberikan oleh orang Israel dan juga oleh kita sebagai umat Tuhan saat ini. Kekasih-kekasih Tuhan yang diberkati, ketika kita bicara soal persembahan,
Kita tidak berbicara tentang apa yang dipersembahkan, tetapi berbicara bagaimana kita berkenan di hati Tuhan dan bagaimana persembahan kita menyenangkan hati Tuhan. Itu prinsip. Persembahan yang diberikan tidak membuat gereja menjadi kaya raya, menjadi besar, menjadi hebat ketika ia memiliki persembahan-persembahan yang besar jumlahnya, yang besar dan banyak. Tetapi ketika persembahan diberikan kepada Tuhan, dia merupakan sebuah bukti iman bahwa kita sudah melakukan apa yang diperintahkan Tuhan bagi kita, yaitu memberikan persembahan sebagai bukti bahwa kita diperkenan Tuhan dan seluruh persembahan yang kita berikan dengan ketulusan itu dia menjadi harum dan menyukakan, menyenangkan hati Allah. Karena itu konsep persembahan harus didasarkan kepada kejujuran, pada kebenaran, pada ketulusan. Jangan konsep persembahan itu diberi karena ada motivasi lain di baliknya, supaya orang memuji kita, supaya orang menganggap kita hebat, supaya orang melihat kekayaan kita dan sebagainya. Kalau itu menjadi dasar pemberian persembahan, maka itu keliru. Karena kita tidak diperkenan oleh Tuhan, dan persembahan berapapun besarnya itu tidak akan menyenangkan hati Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dalam bacaan kita pagi hari ini dijelaskan bahwa seekor ternak yang menjadi korban bakaran itu harus dibagi-bagi berdasarkan urutan-urutannya, atau dibagi-bagi atas beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah kepala. Kepala ini yang didahulukan untuk dikorbankan atau untuk dibakar menjadi korban bakaran. Kepala menyimpulkan pikiran. Pikiran seseorang, cara berpikir seseorang, cara bersikap dan bertindak seseorang ketika ia mempersembahkan korban bagi Allah. Karena itu tadi saya katakan bahwa ketika kita memberikan persembahan, maka cara berpikir kita tentang persembahan itu harus jelas, harus tepat, tidak boleh didasarkan pada motivasi-motivasi duniawi yang lain. Pikiran atau kepala itu oleh Rasul Paulus dijelaskan di dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Nanti saudara bisa baca dalam 2 Korintus ayat 10, pasal 10 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Saya mau menekankan bahwa ketika Paulus berbicara dalam 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ini, dia mengatakan bahwa kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi kita juga sebagai umat harus menawan segala cara berpikir tentang perkara-perkara duniawi, perkara-perkara manusiawi, perkara-perkara kedagingan, supaya kita dapat memberikan persembahan kepada Allah yang baik dan benar. Kepala atau pikiran itu menjadi penting untuk memberikan persembahan yang terbaik bagi Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, bicara soal lemak. Lemak yang dipersembahkan itu melambangkan kemakmuran yang Tuhan beri kepada saudara dan saya. Setiap kemakmuran yang kita punya harus dipersembahkan sebagai korban bakaran. Sebagaimana Allah senang dengan bau harum dari lemak yang dibakar, Allah juga senang dengan persembahan harta kekayaan kita yang diberikan dengan ketulusan dan kebenaran. Yang ketiga, bagian bacaan kita juga menjelaskan tentang organ dalam, atau orang Jawa biasa katakan jeroan. Organ bagian dalam ini juga harus dipersembahkan karena ia melambangkan perasaan yang dalam, korban perasaan yang dipersembahkan kepada Tuhan.
Dalam hidup kita, tidak semua hal, peristiwa, situasi, keadaan menyenangkan ketika kita mengikut Tuhan. Kita berhadapan dengan berbagai pergumulan, tantangan, persoalan-persoalan, sakit, penyakit seperti yang saat ini sedang kita alami, pandemi COVID-19, membuat kita terkungkung, membuat kita terisolasi, membuat kita tidak bisa beraktivitas, kita tidak bisa bersekutu, kita tidak bisa ada di dalam keadaan yang rutinitas. Namun, ketika jeroan atau organ bagian dalam ini juga menjadi hal penting di dalam konsep persembahan atau korban bakaran ini, maka sebenarnya dia mewakili perasaan kita. Bahwa sebagai umat Allah yang menjalani kehidupan iman, kadang-kadang kita juga harus merendahkan diri kita seperti kata Yesus, menyangkal dirimu, merendahkan diri kita, bahkan harus sampai pada korban perasaan. Ketika kita dihina, ketika kita dicaci maki, ketika kita dimusuhi, kita tidak membalas semua itu, tapi kita justru melakukan kebaikan-kebaikan, kebenaran-kebenaran. Sesuatu yang kita tawarkan adalah sesuatu yang berbeda dari dunia lakukan. Dan ini bicara soal lemak tadi. Berikutnya, bicara soal organ bagian dalam atau jeroan ini. Yang terakhir itu adalah betis atau kaki. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kaki yang dipersembahkan melambangkan perjalanan rohani kita bersama dengan Tuhan. 2 Timotius pasal yang ke-8. 2 Timotius pasal 2. Maaf, 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat 13. Mencatat bagaimana komitmen dari Rasul Paulus di dalam menjalani proses dengan Tuhan. Ia menderita, ia ditawan, ia harus menanggung hal-hal yang berat, tetapi kesetiaan imannya teruji. Bahkan dikatakan ia siap mati bagi Allah. Saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam menjalani kehidupan kita, maka konsep persembahan atau korban bakaran yang dijelaskan oleh Kitab Imamat hari ini juga harus menjadi hal yang kita pahami bersama di tengah-tengah aplikasi atau di tengah-tengah realitas kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang pertama adalah bahwa kita sadari, kita imani bahwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah merupakan representasi dari konsep persembahan korban bakaran yang dilakukan oleh umat Israel. Di dalam bacaan kita dikatakan, jika kamu ingin mempersembahkan korban, maka korban itu haruslah yang tidak bercela. Dia harus suci, dia harus kudus, dia harus bersih. Maka Yesus Kristus adalah seorang manusia yang tidak bercela, yang hadir untuk menjadi korban bakaran, korban penebusan bagi kita. Kalau Kristus sudah melakukan itu bagi saudara dan saya dalam kehidupan kita sampai hari ini, kita terus ada di dalam kasih anugerah Tuhan sebagai orang-orang yang terselamatkan dan ditebus. Maka konsep ini juga harus menjiwai kita untuk juga melakukan kehidupan ini dalam tindakan yang dilakukan oleh yaitu mau menjadi seseorang yang tidak bercela, yang bersih, mulai dari kepala hati sampai kaki atau seluruh konsep kehidupan kita haruslah menjadi konsep kehidupan yang menyenangkan, dan berkenan bagi Tuhan. Rasul Paulus di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan bahwa biarlah hidupmu menjadi persembahan yang sejati bagi Allah. Seluruh kehidupan kita haruslah dipersembahkan kepada Allah sebagai korban bakaran yang menyukakan hati Tuhan dan berkenan bagi Tuhan. Supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup ini, kita melakukannya dengan kesetiaan, kejujuran, dan kebenaran. Tetaplah melakukan kebaikan-kebaikan dalam hidup. Persembahkanlah hidup
sebagai persembahan yang sejati bagi Allah, sehingga kehidupan kita berkenan bagi